Hai sobat terkini, welcome back to YouTube channel Terkini Media Korea Masa Kini. Pada tanggal 26 Juni kemarin, Bakbak Entertainment, Nujitan, dan Bulletproof Talk Series menyelenggarakan acara bertajuk Like for Seoul, acara charity project untuk merayakan ulang tahun BTS ke-9. Acara offline yang digelar di Jakarta International Velodrome ini baru dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun, karena antusiasme ARMY yang sangat tinggi, banyak penggemar yang sudah datang ke lokasi, bahkan sebelum acara dimulai. Meski belum diizinkan untuk memasuki venue, mereka tetap menunggu dengan sabar dan mengisi waktu dengan berfoto bersama ARMY yang lain. Setelah diperbolehkan masuk, tentu saja penggemar berbaris rapi untuk memasuki venue. Penampilan cover dance Etik Studio menandai dimulainya rangkaian acara. Semua penonton bersemangat melihat penampilan mereka sambil bernyanyi bersama. Setelah penampilan cover dance, terdapat talk show yang menghadirkan Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Ibu Fensha Sitohang, dan Nadia Desita Siregar dari BTS ARMY Hope Center Indonesia. Keduanya mengajak ARMY untuk mengetahui pentingnya mental health dan jangan sembarang mendiagnosis diri sendiri serta menjelaskan definisi healing yang sebenarnya. Acara terus berlanjut dengan penampilan spesial dari solois Gangga yang menyanyikan beberapa lagu andalannya, salah satunya Blue Jeans. Acara berlanjut dengan penampilan Hi-Fi yang berhasil memeriahkan dan menceriakan suasana dengan menyanyikan lagu-lagu mereka seperti Orang Ketiga, Remaja, hingga Satu-Satunya. Hi-Fi juga mengajak para ARMY untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Acara belum berakhir. Acara dilanjutkan dengan inti acara yaitu merayakan anniversary BTS yang tahun ini berusia 9 tahun. Semua penggemar menyanyikan lagu selamat ulang tahun dalam bahasa Korea. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi karya seorang ARMY yang dibacakan oleh Carlina Oktaviani yang berhasil menyentuh hati para ARMY yang hadir. Puncak acara dimulai dengan semua ARMY berdiri, bernyanyi, dan berjoget bersama dengan iringan Friday Noreba. Walaupun acara telah berlangsung dari siang, energi para ARMY tidak ada habisnya dan bersemangat hingga acara selesai. Sekali lagi, happy anniversary BTS!